Pertama-tama, siapkan kulit lumpia. Di sini saya hanya menggunakan kulit lumpianya separuhnya saja ya, tidak semuanya. Siapkan juga kol atau kubis. Teman-teman bisa menggantinya dengan sayur selada keriting ya. Kemudian potong kecil-kecil. Karena di sini sayur seladanya susah dicari, jadi saya pakainya dengan kol ya atau kubis. Meskipun pakai kol, tapi rasanya enak banget teman-teman. Selanjutnya siapkan juga mentimun 1 buah. Kemudian potong tipis-tipis. Siapkan juga sosis rasa sapi dan ayam. Teman-teman bisa pakai rasa sapi semua ya, sesuai selera. Kemudian potong menjadi 2 bagian dan potong lagi menjadi 3 bagian ya. Jadi dari satu sosis dibagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Oh ya, selain pakai sosis, teman-teman bisa pakai daging ham yang bulat itu ya, yang biasa buat hamburger atau kebab ya. Sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, setelah dipotong-potong, ini sosisnya akan dipanggang atau digoreng dahulu ya dengan sedikit mentega. Goreng sebentar saja ya. Nah, selanjutnya kolnya ini akan saya tumis atau digoreng sebentar saja ya. Hanya sampai layu atau panas saja ya. Kalau teman-teman tidak suka, boleh mentahnya aja langsung ya. Selanjutnya ambil satu persatu kulit lumpia. Nah, untuk kulit lumpianya ini bisa pakai 1 lembar atau bisa juga pakai 2 lembar ya teman-teman. Kemudian beri isian kol di atasnya, mentimun dan sosis 2 buah ya. Kemudian beri topping saus. Ini saya pakai saus Del Monte. Ini tuh sausnya enak banget loh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai saus yang biasa, bebasnya sesuai selera. Kemudian beri topping mayones. Nah, kemudian dilipat. Oh ya, untuk melipat kulit lumpianya bisa dengan cara seperti ini. Ini lebih simpel ya, dan bisa juga dengan cara yang pertama ya, yang tadi.
Nah, setelah diberi topping, dari 5 sosis jadinya 15 pieces. Ini bisa langsung digoreng. Kemudian lelehkan margarin atau mentega sedikit saja. Lalu goreng atau panggang kebab kulit lumpia. Masak sampai kecoklatan bawahnya dan dibalik ya. Nah, nggak usah lama-lama, sampai kecoklatan aja langsung diangkat. Untuk kemasannya, di sini saya pakai kertas nasi ya teman-teman. Kemudian lipat menjadi 3 bagian ya. Perhatikan di dalam videonya. Nah, kemudian dilipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian setiap bagian lipatannya digunting ya. Nah, ini digunting lagi. Nah, jadi dari 1 lembar kertas nasi jadinya 6 lembar kertas ya teman-teman. Kemudian sampingnya dilipat membentuk segitiga seperti ini, seperti bentuk corong ya teman-teman. Biar rapi di strapless ya teman-teman. Nah, supaya tidak berantakan, kertasnya disusun seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia kebab lumpianya sudah jadi ya teman-teman. Dijual 2000-an, laris banget dan untung banyak ya teman-teman. Karena sudah banyak yang jual kebab lumpia, alhamdulillah berhasil dan sukses semuanya dan jualannya laris manis ya. Teman-teman wajib nyoba deh ya, karena rasanya enak banget, bikin ketagihan. Semoga teman-teman yang mau jualan ini laris manis dan berhasil ya, amin. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.